Wejangan-wejangan kepada guru kami, karena perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa PNS yang ada di sekolah ini hanya 6 orang, Pak. 5 orang guru sudah dengan kepala sekolahnya, kemudian 1 orang pegawai. Kemudian selanjutnya yang sisanya itu adalah guru-guru yang diangkat oleh wali kota Makassar. Sebenarnya Pak sudah ada, masih di zaman Pak Ilham, ada beberapa guru yang terangkat dengan SK yang sama. Jadi dia bilang kalau bisa Pak minta pengganti saya bisa kembali itu. Ternyata teman-teman yang lain juga pada sibuk dengan kegiatan supervisi seperti ini. Mestinya ketika sebelum muncul masalah, mestinya mereka berjuang dulu, kasihan. Ini dilapor dulu, akhirnya berdarah-darah. Ya, yang mestinya melindungi sekolah, justru itu yang kuar-kuar di luar. Itu sangat disayangkan. Tapi tentu semua itu ada hikmahnya, Bapak dan Ibu. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beserta sahabat dan keluarganya, mudah-mudahan kita sekalian telah di kemudian hari mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kalau bicara pulau, saya sudah 2 kali kaget kalau bicara pulau. Ketika pertama kali saya menerima SK
Orang bilang SMP 31 itu di pulau. Pengangkatan saya SMP 31. Sebelum kita, ketika kita di darat selalu kaget-kaget kalau langsung pulau. Itu karena belum pernah ke pulau. Gitu. Saya pertama kali kemari, saya mengatakan, sampaikan sama Ibu Haji, saya senang ke sini. Bahkan saya janji suatu saat, kalau bisa saya bermalam, tapi saya akan workshop. Jadi supervisi itu bukan hanya sekadar melihat ada hasil, tidak ada tindak lanjut. Gitu. Jadi kami, saya karena pergerakan saya bukan hanya di Makassar. Karena terkait juga, saya ke luar daerah seperti Bu Haji tadi cerita di mana itu naik perahu. Perahu naik perahu, dangkalnya sungai kurang dari 1 meter. Sama aja tuh. Ya. Mau naik pangkat orang susah, Pak. Lupa lagi pangkat.